Selamat pagi, selamat siang. Ini saya mau mereview barang. Intinya mereview barang ini sebelum Bapak Ibu membelikan anak-anak di rumah untuk lemari anak, kos-kosan juga bisa. Ini efektif banget buat anak-anak SD, ukuran anak SD ya. Ini udah efektif buat baju-baju SD. Nah, untuk kos-kosan ini juga efektif. Untuk kos-kosan untuk area-area kota-kota besar ini sangat efektif. Nah, untuk mereknya sendiri ini mereknya General Furniture. Di sini ada tulisannya. Di sini ada tulisan General Home Furniture. Terus ini yang tipenya itu LA Sydney. LA ini kardusnya di sini, kardusnya sudah dirangkai tadi. Saya nggak video cara meranggainya. Ini tulisannya LA Sydney G. Nah, seperti itu. Terus ini warnanya putih. Cuman ada warna putih saja, tidak ada warna yang lain. Warna putih saja, ada listnya. Ada listnya warnanya hitam. Ini list cuman list cat ya, cat kertas ya. Jadi bukan list timbul, cuma list cat. Ini putih, samping kanan kiri juga putih. Seperti itu. Ini juga ada full kuncinya, full kunci di sini ada kanan, pintu kanan dan pintu kiri itu ada kuncinya. Terus di sini ada kacanya, ada kaca. Terus bagian dalam kita buka bagian dalam. Bagian dalam, nah seperti ini bagian dalam. Bagian untuk bagian dalam itu yang bagian sisi sebelah sini. Ini ada 3 rak. 1, 2, 3. Terus sisi bagian sini ada gantungan. Gantungan buat anak-anak SD, seragam sekolah, seragam pramuka, seragam OSIS juga bisa sini. Mantap. Untuk bagian belakang juga putih. Jadi semua full putih warna ya. Warna semuanya full putih, tidak ada yang hitam, tidak ada yang campuran seperti apa. Lah untuk bahan yang digunakan ini bahannya bahan partikel. Bahan partikel itu apa? Bahan partikel itu seperti bahan kayu olahan. Jadi olahan kayu diolah lagi, dilem lagi. Nah untuk warnanya, warna putih itu menggunakan cat kertas. Jadi pakai cat kertas, tidak pakai cat-cat yang untuk kayu itu. Ini cat kertas. Kenapa saya menganjurkan untuk beli ini? Karena apa? Karena ini engselnya ada 3. Setiap satu pintu dia memakai engsel 3. Biasanya kan standarnya mereka-mereka jual yang lemari kecil ini engselnya cuma 2. Biasanya cuma 1 dan di bawah jadi 2. Nah untuk yang bagian ini, untuk yang lemari yang tipe ini, general ini ada 3 engsel. Jadi lebih kuat. Untuk ketahanan itu lebih kuat. Seperti itu. Nah untuk bagian yang di dalam gantungan ini menggunakan pipa besi aluminium. Pipa besi aluminium yang aluminium seperti itu. Jadi kuat, bukan dari kayu atau bukan dari plastik. Jadi kalau ditaruh baju gantungan itu nggak mentul seperti itu. Untuk ukuran sendiri, ukurannya sendiri, waduh nggak bawa meteran, lupa ini. Ini untuk ukurannya, untuk ukuran ya ukuran anak-anak. Ini di, kalau untuk ukuran nanti di Shopee apa di Tokopedia itu sudah saya kasih ukurannya, ada ukurannya. Jadi kalau mau beli di Shopee juga bisa. Nah untuk area Solo, ini aja nanti sudah kasih free ongkir. Jadi tinggal terima barang, barang sudah jadi. Tapi untuk di luar Solo, untuk area di luar Solo tapi area Surakarta itu bisa dikirim dalam keadaan rangkaian, tapi ada penambahan ongkir, soalnya di luar Solo. Nah untuk di luar Surakarta, contohnya Jogja, apa Jawa Timur, apa Jawa Tengah, apa luar Jawa, ini nanti saya bisa kirim kardusan dan dirakit sendiri. Nah nanti juga ada potongan. Untuk potongan kan ada biaya ongkos rakit. Nah nanti saya potong biaya ongkos rakit. Terus nanti ada biaya ongkos kirim. Nah ongkos kirim nanti saya gunakan via kargo yang murah. Saya jamin murah, nggak mungkin mahal.